Oke teman-teman, ini saya akan mencoba settingan B Pro 5 saya di malam hari ya. Simak terus video saya. Langsung saja bisa kalian tekan untuk sekali saja untuk menyalakannya. Ini dia tampilannya. Di sini saya akan mencoba uji coba settingan di malam hari ya untuk kamera B Pro 5 Alpha Edition Lite. Yuk langsung saja. Kalian tekan powernya 3 kali, yang ini 1, 2, 3. Oke, ini udah ada settingannya ya. Mudah-mudahan terlihat jelas. Untuk exposure-nya bisa kalian setting 7.50 ya. 7.20 untuk settingannya. Settingan resolusinya. Untuk exposure bisa saya akan mencobanya di +00 ya. Untuk deteksi gerak ya usah diaktifkan. Untuk rekaman log lewatkan saja. Rekaman interval lewatkan. WDR, untuk WDR saya aktifkan. Untuk audio video harus diaktifkan ya. Tanggal tergantung teman-teman. Kalau saya di sini tidak aktif. Untuk resolusi foto ini penting juga. Saya mencobanya di 10 megapiksel ya. Untuk kualitas bagusnya saya menggunakan standar. Untuk mode pemotretan seperti biasa tunggal saja. Untuk ketajaman ini saya menggunakan standar. Untuk ISO nya saya buat otomatis saja ya. Untuk anti goyangnya kalau bisa jangan diaktifkan ya. Untuk saran dari saya buat teman-teman, untuk keseimbangan putihnya kita buat otomatis saja. Untuk frekuensi sumber cahaya bisa kalian gunakan 50 Hz ya untuk di settingan ini. Untuk mode USB biasa aja. Dan untuk pengaturan-pengaturan lainnya tidak ada lagi. Langsung saja kita lihat hasilnya. Jika kalian sudah oke, bisa kalian tekan ini ya, on off nya. Nah, ini udah selesai jadi nih. Setelah saya setting, saya akan mencoba uji coba untuk malam harinya untuk kamera B Pro 5 Alpha Edition. Bisa teman-teman lihat. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Ini dia hasilnya ya setelah saya setting. Mudah-mudahan lampunya tidak terlalu silau. Ini posisi di malam hari jam 10 malam. Nanti saya akan coba di jalan raya ya, biar melihat hasilnya bagaimana untuk cahaya-cahaya lampunya. Terima kasih yang baru menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan simak terus videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Ini saya uji coba kamera B Pro 5. Seperti ini ya hasil uji cobanya. Nah, ini udah memasuki jalan raya ya. Yuk langsung saja kita lihat lampu-lampu jalannya. Untuk settingannya ini saya menggunakan 10 megapiksel. Jika saya menggunakan 16 megapiksel itu videonya terlalu burik ya, terlalu renyek kalau menurut saya. Tapi saya coba yang 10 megapiksel ini,
aslinya bagaimana. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak semutnya ya, sedikit lebih halus. Kita juga harus berhati-hati di dalam perjalanan, mobilnya besar-besar. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya untuk hasilnya. Ini uji coba Beko 5 Alpha Edition LED ya. Kamera ini memang tidak begitu mudah untuk settingan malam hari, agak sedikit susah ya. Ya karena harganya juga harganya murah ya, jadi ya harga tidak apa ya, tidak salah ya. Harga kamera cam murah ini kan saya beli 500.000 nih, hasilnya ya seperti ini. Untuk settingan buat teman-teman bisa dilihat ya, atau bisa disetting-setting menurut selera teman sendiri bagaimana maunya. Tapi ini saya kan uji coba ya untuk settingan malamnya. Mudah-mudahan tidak terlalu noise ya untuk cahaya lampunya. Oh iya, buat teman-teman, jika ingin melihat settingan di siang harinya, bisa kalian klik di kanan saya untuk melihat hasil settingan di siang hari ya. Bisa kalian klik, atau bisa kalian lihat di akhir video, di layar akhir yang akan pengaruhnya di sana. Oke teman-teman, ini aja informasi video settingan uji coba malam ya pada kamera Beko 5 Alpha Edition LED. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.